Halo semuanya, kembali lagi di channel Papi Alia. Gimana kabar kalian teman-teman hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Jadi teman-teman, kali ini kita akan mereview merak jantan ya teman-teman ya. Nah ini dia merak jantannya. Dan merak jantan ini akan kita gabungkan ya teman-teman ya, biar bisa ditunggangi ya teman-teman. Seperti apa sih setelah digabungkan? Langsung aja kita menuju ke depan pet shop teman-teman, karena area penggabungan sudah ada di depan pet shop ya, di halaman. Oke, kalau gitu langsung aja. Di sini aku menggunakan baterai biasa, dan merak jantan kita sudah ada 3 nih teman-teman. Ini susah banget aku mendapatkannya guys, lumayan nyari-nyari dapatnya yang lain terus ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita gabungkan dulu ya teman-teman. Nanti kita review gimana dia dalam kondisi ditunggangi ya teman-temannya, apakah bisa terbang atau enggak nih guys. Oke, dan ini dia. Wih, keren banget teman-teman merak jantannya. Bulunya, bulu meraknya keren teman-teman. Nah ini dia merak jantan yang sudah digabungkan. Oke, wih, cakep banget ya. Matanya lentik sekali bulu matanya. Dan ini kalau terbang teman-teman, ekornya tuh, ekornya langsung lurus semua teman-teman. Ekornya bergabung gitu guys, tuh kelihatan ya. Wih, cakep banget teman-teman. Coba komen siapa aja nih yang udah mendapatkan piaraan terbaru merak jantan dan juga ayam dan keledai teman-teman ya. Aku sudah dapat semua, tinggal keledai yang akan kita naikin level terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba untuk review dan gabungkan piaraan kedelai ya teman-teman. Keledai teman-teman, sorry salah terus ya, soalnya tulisannya sama ya teman-teman. Nah ini dia untuk si merak jantannya guys. Tapi ini bukan merak jantan sih, ini merak jantan tuh merak betina sih, soalnya bulu matanya lentik banget ya guys ya. Nah tuh lihat ya ekornya, kalau lagi diem dia ekornya itu seperti apa ya, seperti kipas teman-teman ya. Keren banget pokoknya. Oke, gimana teman-teman menurut kalian untuk piaraan terbaru kali ini guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku pamit dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.